Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Civic Turbo. Ini punyanya Civic Turbo ya. Pintu depan kiri sama fender sebelah kiri. Nah, ini untuk kondisinya nih. Nah, ini fendernya ya. Untuk fender nampak dari luar nih. Tuh. Oke, nah. Ini fender nampak dari luar ya. Masih presisi ya, Bos. Oke, nah. Jadi ini kondisi fendernya ya. Fender Civic Turbo. Ini sebelah kiri. Oke, nah untuk kondisi bagian dalamnya nih. Nah, ini kondisi bagian dari dalamnya nih. Masih mulus ya, Bos. Oke, nah tuh. Oke. Jadi ini kondisi fendernya ya, fender Civic Turbo. Nah, untuk yang ini nih. Ini pintunya nih, Bos. Pintu depan kiri. Ini pintu depan kiri ya. Nah. Ini untuk tiang kaca masih aman ya. Tiang kaca aman tuh. Oh. Ini lagi gerimis ya, Bos. Lagi gerimis nih. Oke, nah ini kondisi pintunya ya. Nampak dari luar nih. Masih mulus ya, Bos. Tuh. Ini gerimis-gerimis nih. Oke, nah untuk kondisi bagian dalamnya nih. Nah, ini kondisi bagian dari dalamnya nih. Nah, ini tiang kaca bagian dalam aman juga ya. Tuh. Aman ya, Bos? Oke, no. Ini tulangan. Tulangan aman ya. Ini untuk tulangan aman. Oke. Nah, untuk dudukan engsel, ini bagian atas masih aman juga ya. Tuh. Terus ini dudukan engsel bagian bawah. Oke. Ini untuk sealer masih utuh. Sealer tuh. Nah, ini untuk sealer masih utuh ya. Nih. Nah, ini nyampe bawah ya. Tuh. Oke. Nah. Sini nih, Bos. Tuh. Oke, jadi untuk sealer masih utuh ya. Ini kondisi nampak dari dalam. Tulangan, sealer, terus sama dudukan engsel, tiang kaca masih aman ya. Oke. Jadi ini kondisinya ya, kondisi pintu sama fender bagian sebelah kiri nih. Ini buat pesanan orang Tegal. Buat pesanan orang Tegal. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, untuk lokasinya kami ada di Jakarta Utara di Sunterjaya. Bagi yang mau ke tempat juga bisa ya. Langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke. Ini tadi kondisinya ya, kondisi fender sama pintu bagian sebelah kiri. Untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya silakan bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi.
Oke, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah ini nggak dibungkus nih, buat ke Tegal nggak dibungkus nih, pakai bus. Bus apa bus? Bus ya. Ini lagi diikat tuh. Ini mobilnya naik motor. Ini mah dikit bang, biasanya 5 pintu aja ke bawah bang sama dia nih. Wah, ahlinya ini. Ini gerimis mengundang ya. Tuh ngikatnya gitu tuh bos tuh. Kalau ya nggak biasa ngikat ya, waduh. Ayo bang, berangkat nih demi sawah sepetak nih. Hujan-hujan tetap semangat. Ayo, hati-hati. Tegal, yo.